serta mengharumkan nama bangsa dan negara tercinta kita Indonesia. Berikan tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk mereka. Selamat datang di Indonesia. Terima kasih sudah memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, pada hari ini kita sangat berbahagia karena kita akan memberikan penghargaan secara khusus kepada juara BWF World Junior Championships 2019. Baik, kita akan membuka acara ini dengan memberikan atau mendengarkan kata sambutan dari Bapak Yopi Rosiwin selaku Program Direktur Bakti Olahraga Jarum Foundation. Kepada Pak Yopi, kami persilakan. Semangat yang luar biasa bisa mengajak
semua insan bulu tangkis untuk hadir di sini. Kita juga mengucapkan selamat datang kalau kami ada orang tua dari Leo dan orang tua dari Daniel Martin serta orang tua dari Idam dari Bude Makassar datang ke sini. Saya lihat terima kasih sekali support kalian orang tua sangat berarti untuk atlet-atlet kita. Mudah-mudahan ini adalah awal yang baik dan kejayaan bulu tangkis ini, kejayaan bulu tangkis Indonesia ini tetap dipertahankan di waktu-waktu yang akan datang. Terima kasih. Salam olahraga.